Oke, teman-teman. Di video sebelumnya saya menayangkan tentang perjalanan saya menuju ke Telaga Biru untuk menuju ke Curug Ciberem. Di video bagian pertama itu saya menayangkan tentang perjalanan saya dan bagaimana penampakan tentang Telaga Biru yang ada di Cibodas ini. Jika teman-teman belum menonton di bagian pertama, saya sarankan teman-teman melihat, menonton video pertama dari saya. Di depan saya ini ada jembatan nih, jembatannya panjang banget. Jembatan seperti ini nih, jembatan di dekat Rawa Gayonggong. Sebuah rawa yang ada di Gunung Gede Pangrango. Di sini tuh kelihatan gelap banget ya guys, karena memang sini lagi berkabut, jadi memang tidak begitu cerah hari ini. Wow, kita harus hati-hati banget nih lewat sini. Ada yang bolong-bolong ini jembatannya. Rawa Gayonggong ini sendiri itu terletaknya pada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Pemandangan yang bagus banget di sini. Seperti ini, teman-teman, suasana yang berada di jembatan di atas Rawa Gayonggong ini. Sepi ya guys, suasananya. Menurut informasi yang saya dapatkan, nama Gayonggong ini sendiri itu berasal dari rumput-rumput yang berasal dari rawa ini, yang disebut masyarakat sekitar namanya rumput Gayonggong, teman-teman. Ya guys, ada air mengalir dari bawah jembatan di Rawa Gayonggong ini. Itu dia teman-teman, di depan saya ini kita sudah sampai di Curug Ciberemnya. Itu dia, Curug Ciberem sudah terlihat dari sini.
ternyata di lokasi curugnya ini ramai ya guys, banyak pengunjung di sini. Nah, di sebelah sana itu namanya Curug Cidendeng teman-teman. Dan sebelah lagi itu ada curugnya lagi tapi nggak terlihat dari sini. Jadi teman-teman, di lokasi ini tuh nggak hanya satu air terjun, tapi ada 3 air terjun di sini. Yang satu ini namanya Curug Ciberem ya guys, curug paling utama di sini, yang paling alirannya paling deras. Curug Ciberem ini tuh tingginya kurang lebih ya sekitar 30 sampai 40 meter ya teman-teman. Ya kurang lebih segitu tingginya. Untuk lokasi Curug Ciberem ini tuh berada di ketinggian sekitar 1.670 meter dari permukaan laut teman-teman. Menurut informasi yang saya dapatkan. Di sini tuh air terjunnya cipratannya sangat deras sekali teman-teman. Jadi basah kuyup di sini.
Oke teman-teman, mungkin sekian dulu di video bagian kedua ini. Nantikan video selanjutnya di bagian ketiga di Curug Cidendeng. Masih lanjutan dari video ini, teman-teman. Saya membuat video ini tidak terlalu panjang karena saya nggak mau jadi over durasi. Makanya jadi saya bikin bagian 1 dan bagian 2 dan selanjutnya nanti. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya. Dan semoga video kali ini menjadi referensi buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton.